gorden yang biasa saya buat, yaitu bahan pitras atau bahan lembut gorden. Kemudian bahan lembut gorden pitras ini akan saya sulap menjadi gorden yang cantik. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini adalah gorden yang akan saya buat. Oke. Ini adalah bahan pitras yang sangat lembut. Kemudian saya akan membuat gelombang. Pastinya gelombang gorden yang akan buat di sini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya tidak menggunakan ukuran seperti yang sudah-sudah. Ini adalah bahan pitrasnya yang semrawut. Kemudian saya akan coba eksperimen ini. Lipat saja menyerupai segitiga. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini saya akan coba membuatnya. Oke. Apakah jadi atau tidak? Perhatikan tangan saya untuk Anda dimanapun Anda berada. Di sini akan saya buat, potong saja, motong-motong saja. Saya tidak menggunakan ukuran ya. Ingat, saya tidak menggunakan ukuran. Langsung saja saya potong. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini, langsung dipotong ya. Saya tidak menggunakan ukuran. Ini adalah gorden lembut akan saya buat ya. Bisa dibuat 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, 5 jari, 2 jari, 5 jari. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini saya akan membuka bagian gorden ini. Jadilah seperti ini gordennya. Kemudian kiri dan kanan saya akan melipatnya. Lipat saja. Lipat saja. Lipat saja. Lipat saja. Lipat saja. Begitu juga dengan bagian kiri. Lipat saja. Lipat saja. Lipat saja. Lipat saja. Lipat saja. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian saya akan mencoba